Halo, kaos gue lo bawain kan? Iya dibawain. Ada kok di sekret. Oke, sip. Ada gue. Siapa mana? Udah deket. Stop. Gue sini aja. Nah, dari parkir ya. Oke. Pelaku yang mukulin lu. Yang satu? Belum ketemu. Kontrol anak-anak ya, Dek. Siap, Bang. Siapapun yang ngeroyok, kita harus kasih tahu anak-anak. Dan jangan sampai disembunyiin. Oke? Okay? Siap, Bang. Okay. Gua ke sekret. Kenapa ngos-ngosan gitu lo? Lari-larian gue. Kaosnya mana? Kenapa sih sudah banget ditelepon tadi? Ada keributan di luar. Khawatir gue. Hey Rio. Kenapa muka lo? Jatuh. Masak-masakan pas rakan-rakan kontrol gue. Udah mau mulai tuh. Ayo buruan. Ujian masih di sini. Saat terjadi pengeroyokan di luar stadion yang memakan satu korban luka-luka dari pihak supporter Gajah Mada FC. Dua pelaku yang merupakan oknum supporter Aruna Jaya sudah tertangkap, tapi masih ada satu pengeroyok yang berhasil melarikan diri. Pihak komisi disiplin mencoba membantu pihak kepolisian dengan mengancam memberikan sanksi serius kepada pihak Aruna Jaya. Pokoknya gue gak mau tahu. Kita semua harus kooperatif. Jangan sampai gara-gara ini, klub kita jadi dipermasalah musim depan. Rio, luka di muka sama darah ini dari mana? Kenapa lu gak ngaku aja kalau lu yang mukulin anak itu? Kita kudu ngomong sama semua. Rey, lo tuh kakak gue. Harusnya tuh lo lindungin gue. Adik kandung lo. Apapun konsekuensinya. Asal lo tau aja ya. Gue tadi lebih milih buat diem. Gue pura-pura gak tahu di depan anak-anak. Apa bukan lindungin lo itu namanya? Gue jadi supporter. Dan menurut lo tuh lebih penting daripada hubungan darah kita, ha? Gue dipukul duluan. Lo lihat nih. Lo lihat. Lo mau gue mati dipukulin. Lo tuh gak ada di sana. Lo tuh gak tau apa-apa.
Kalau lo minta gue buat diem buat masalah ini, gue bakal diem. Tapi bukan berarti gue setuju sama apa yang lo lakuin. Besok, gue berhenti jadi dirijen supporter. Jadi guys, di malam pengerupukan ini, ogoh-ogoh diarak dulu ke kampung. Kenapa sih mesti diarak? Ogoh-ogoh ini sebenarnya simbolisasi dari sifat buruk dalam diri manusia. Pengarakan ogoh-ogoh ini dilakukan agar manusia berani untuk mengakui kesalahannya dulu, sebelum akhirnya dibakar habis untuk menyambut hari yang baru. Nah, ini pelajaran buat lo semua. Lo harus berani untuk mengakui keburukan lo. Bakar habis semua keburukan lo itu, dan jalani hidup lo dengan jiwa yang lebih bersih.